Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Skilter Update yang mana selalu memberikan video-video terhangat dan terbaru yang dapat menjadi bermanfaat dan berguna bagi setiap yang menontonnya. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan, saya sangat mengejutkan dan mengharukan, dimana pada umumnya kita ketahui bahwasanya hanya cowoklah yang memiliki hobi untuk menjadi mekanik motor. Alasannya kenapa? Karena pada umumnya bengkel motor ini merupakan pekerjaan yang kasar, sehingga kita ketahui cewek akan menjauh dalam posisi menjadi mekanik atau reparasi motor. Nah, ini terbukti pada kali ini. Kita melihat ini adalah salah satu mekanik yang bukan kita katakan baru belajar, tapi memang benar-benar sudah menjadi biasa dia di memperbaiki motor. Ini buktinya, kita melihat ya, posisinya sekarang ini dia lagi nyekir klep ya. Dia posisinya lagi nyekir klep. Dan maaf Mbak, boleh lihat wajahnya Mbak? Iya, cantik rupanya ya. Oke, jadi baik, kali ini kita akan tanya sama dia, kok bisa dia ini jadi mekanik motor ya? Apa sebetulnya yang membuatnya ini menjadi termotivasi untuk menjadi mekanik motor? Mbak, mau nanya Mbak? Iya. Kok mau jadi bengkel motor Mbak? Apa yang termotivasi Mbak bisa menjadi bengkel motor? Ya, di sini sih saya cuma ingin membuktikan bukan hanya cowok yang bisa. Ya, buktinya ya saya ini. Wow, luar biasa. Jadi memang benar-benar ya, pada saat ini tidak lagi bisa kita bedakan apakah hanya cowok saja yang menjadi bengkel motor atau cewek ya. Jadi ini buktinya ya, cewek ini telah membongkar overhaul motor. Dan kita posisinya sekarang ini melihat dia lagi nyekir klep dan kemudian dia akan memasangnya. Jadi itu saja bisa sampaikan, mudah-mudahan termotivasi bagi cewek-cewek lain dan dapat berguna bahwasanya bukan hanya cowok yang bisa. Terima kasih. Halo Mbak, lihat di sini Mbak.